Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengikuti silaturahmi Kamtipmas dengan Forkompimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tiga pilar sekabupaten Cilacap di Gedung Patra Graha Convention Hall Pertamina RU 4 Senin kemarin. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk silaturahmi sekaligus anef pelaksanaan tugas yang telah dilakukan di wilayah Cilacap. Tak hanya konsolidasi terkait keamanan wilayah, acara tersebut juga untuk menjalin silaturahmi sehingga ke depan dalam operasi Mantap Praja, pengamanan pilkada yang akan datang dapat tercipta sinergitas yang lebih baik. Sebagai tolak ukurnya, saat penanganan COVID-19 kemarin, tidak ada satupun negara yang mendeklar bisa mengatasi COVID-19 kecuali Indonesia. Hal ini karena di Indonesia mempunyai asas gotong royong, termasuk di dalamnya para Babinsa dan Babin Kamtipmas serta stakeholder lain yang setiap hari bahu-membahu bergotong royong mengatasi hal tersebut, sehingga semangat ini yang harus terus dipelihara. Pada akhir acara, Ahmad Lutfi juga meminta maaf apabila selama ini ada pelayanan oleh anggota yang dirasa masih kurang di hati masyarakat. Tim Liputan Temanggung TV.